guys. Jadi kita di sini tunggu orang mandi-mandi. Saya sudah kedinginan. Malogat mamu juga tahu dia. Kedinginan maka saya, guys. Oh, ya, malogat mamu juga tahu. Yang itu malogat Jakarta. Tahu. Kedinginan mah, guys. Belum pindah kedinginan. Masih mandi-mandi terus ya. Oh, Bapak Arel. Aku Ipa, wah. Sudah nak cerita mama anu, siapa tu nak letian kalena? Siapa tu nak cerita mama dan bebede pada zamannya tu? Pusho tu pengoku. Pengoku tahu. Tidak kayak dulu, mi dulu dia aku satu kali langsung ada ikan. Sekarang tidak. Itu toh, ditutup saja begini batu ya. Tak ada pun di dalam. Ada pun. Sekarang ikannya sudah punah. Ada lagi. Ditutup batu begini ya. Baru dibuka ya langsung. Berapa saya Pak sekarang asal ada kecil-kecil. Ikan terjepit. Ikan tidak ada di sini, ikan di. Padahal dulu di sungai Ano, sungai Pagelaran dulu banyak. Kalau udang. Ini saja langsung ke Ano. Mengopo. Langsung banyak didapat. Kita dapat batu merah, batu cincin. Mana? Batu cincin, batu warna merah. Bukan yang begini dipakai. Betul begitu kah? Cincin-cincin ini. Hei, itu putih bagus ya? Coba ya. Coba, yang kecil. Wow. Batu itu boleh iya ya, cincin bisa. Hah? Batu cincin. Bagus toh? Kita lihat model batunya di sini itu mulus-mulus. Mulus-mulus. Kalau di anu toh? Di mana? Masa orang ngejual di Tokopedia begini, he? Iya. Banyak laku. Untuk apa? Penggosokan, penggosok daki. Banyak laku. Berarti banyak orang kota yang mau batu Bali, padahal itu batu Bali. Batu Bali ada begini ya. Iya, dipungki juga baru dijual nih. Di foto nanti. Foto ya. Tapi berapa itu harganya? Itu udah jual orang 15.000, 20.000. Batu begini ya. Tidak ada yang nak alamat tangku kau. Tidak ada saya ku dapat itu. Batu begini ini, ya. Kalau di bak-bakean guys, rata-rata itu batunya seperti ini ya. Gratis. Gratis, gratis, kalian tidak usah beli untuk penggosok daki. Contoh. Batu bak-bakean ini bukan batu Bali. Tapi lihat teksturnya ya. Kalau digosokkan daki begini guys. Tidak ada daki. Terus, saya ini tidak ada daki jadi. Kasih keras sih. Susah miraki ya. Antar Nita masa Nita pulang bawa sama Nita. Kita lihat begini ya, teman-teman, digosok. Tetapi aduh, tidak ada lagi. Lana bela pi masih bela apa apa di? Pami apa taro sepeda mana bahap lala? Kami bela pi masih sepeda le. Iya nak kuat tetau dak daripada jalan kaki. Ya maksudnya diantar. Lah pulang ni tau. Pulang ni tau di. Pulang ni tau di Sam.
Pulang midi. Nih batunya, guys. Itu kayu di sana yang mana? Untuk buras. Di mana jentu buras? Oh, Pak banyak, ambil saja itu orang kalau tidak diambil. Setengah mati ambil kayunya di sini. Ya, ini. Batu penggosok daki. Ada juga yang seperti ini. Ape, Pak. Ape, Pak. Ada juga yang seperti ini. Mas Haji. Kita tinggal pilih ya. Asli batu Bak Bakeang. Seperti ini. Dan ini saya belum bergeser ini. Sudah banyak batu penggosok daki di sini. Ada juga yang seperti ini. Ini bisa digunakan untuk muka. Seperti ini. Nanti dijual. Hello guys. Ini seperti spon untuk make up ya. Make up. Nah, ini saya belum bergeser ini sudah banyak. Batunya ini. Mapepa. Mapepa. Ini namanya batu mapepa ya. Seperti ini. Coba itu dalamnya. Ya, lanjut. Kap minan. Saya belum bergeser di sini sudah banyak batu untuk penggosok daki. Mami lobet. Mami lobet satu balok mami. Jadi sudah dulu ya karena lobet. Hati kamu. Oke guys, sampai di sini untuk hari ini. Besok kita lanjut di sungai. Pak Bakeang. Salah. Sungai Tapapa. Oke. Kita akan ke Sungai Tapapa besok. Bye bye. Tutup dengan uang 10.000. Kita lihat batunya di sini ya, seperti ini teman-teman. Khas batu Bak Bakeang itu seperti ini. Dia batunya mulus-mulus. Ya, bisa digunakan untuk menggosok daki. Dan kalau ini digunakan untuk menggosok daki, semua daki-daki itu tergulung semua. Nih. Tergulung sampai ke akar-akarnya. Kita menyeberang sungai lagi ya. Nah, ini untuk Sungai Bak Bakeang yang terakhir kalinya kita seberangi. Dan di sana lagi masih ada namanya Sungai Seang, guys.